Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhard Eronunwu menyempatkan diri mengunjungi UMKM yang ada di Kota Banjarbaru, seperti Kampung Purun yang berada di Kelurahan Palam dan pengrajin sasirangan bordir di Kecamatan Cempaka. Dalam kunjungan tersebut, didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Koperasi Kota Banjarbaru, Camat Cempaka, dan Lurah Palam. Saat kunjungan tersebut, Benhard Eronunwu melihat secara langsung bagaimana pengolahan kerajinan yang berasal dari bahan baku purun yang banyak terdapat di Kota Banjarbaru. Selain melihat proses pengolahan kerajinan berbahan purun, juga berkesempatan melihat secara langsung proses produksi kain sasirangan bordir khas Kota Banjarbaru. Saat melakukan kunjungan tersebut, Benhard Eronunwu kagum dengan Kota Banjarbaru yang banyak memiliki potensi yang perlu untuk lebih dikembangkan dan dilestarikan. Seperti yang tadi, ke tempatnya kerajinan purun ini akan menjadi semacam bukan saja pendapatan atau penghasilan tambahan terutama bagi ibu-ibu, tapi menjadi penghasilan utama bagi ibu-ibu rumah tangga. Kalau dikembangkan seperti ini di Kota Banjarbaru, akan menjadi trademark dan menjadi model bagi ibu-ibu rumah tangga yang lain di kota ini. Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhard Eronunwu berharap semakin banyak UMKM yang tercipta di Kota Banjarbaru untuk menggerakkan perekonomian di Kota Banjarbaru. Banjarbaru TV, Ainuddin Az-Zuhairi melaporkan.